Semangat terus, semangat, semangat. Udah gitu ngawur lagi bicara. Iya dulu. Bohong, bohong guys, jangan percaya. Semuanya ya bak. No. Minasan. Oke, hari ini kita pingin main Who Knows Better. Jadi kayak siapa yang lebih kenal satu sama lain antara kita bertiga ya. Jadi Papa Mama itu yang bakal kasih soal, kita juga udah ngumpulin soal dari netizen. Jadi Papa Mama itu sebagai juri, kita bertiga kontestannya. Nah kali ini, supaya unik ya, biasanya kan saling nunjuk atau nulis-nulis nama kan. Kali ini kita mau pakai barang yang identik dengan masing-masing ya. Oke, jadi duluan. Gimana tuh? Gelas. Oh, ada gelas tulisannya Jerome ya. Jerome. Yang ini? Gelas. Cehian. Yang ini? Ini gambar. Wow. Oh. Jason. Ini dari dari fans Jocelyn Kalista. Thank you Jocelyn. Wow. Gila bagus banget gambarnya. Oke, berikutnya aku. Ini aku guys. Mata masih kecil. Mata masih kecil. Gimana? Mirip atau enggak? Terus ini ada Bang Ian. Ya terakhir Jesse ini foto jam kecil. Oke, Bang Ian. Kalau aku ada dari ini plakat webinar. Plakat webinar sama Jerome barengan. Oke, yang itu sama foto Jesse. Oke, jadi kita nanti tinggal angkat ya. Yang mana gitu? Oke. Oke, langsung kita mulai aja. Ajarin dulu dong, angkatnya hitung ya barang. Coba ya. Karena aku sama Jis gue berdua. Nanti kalau misalnya gini, siapa yang paling jorok? Satu, dua, tiga, ya? Gitu. Satu, dua, tiga. Misalnya gitu. Kenapa kamu ngangkat aku? Oke. Oke, okay, gitu ya. Oke, langsung kita mulai. Let's go. Mantap. Semangat terus, semangat, semangat, semangat. Oke, babak pertama ada 10 pertanyaan. Oke. Tapi 9 pertanyaan pertama itu adalah masa kalian dari lahir sampai SD. Udah. Nah, ini uniknya adalah masa kecil Bang Ian dan Bang Jerome. Banyak kan Jason? Nggak tahu. Belum lahir. Nah, Jason hanya mendengar cerita dari papa mama. Jadi Jason harus inget-inget tuh cerita papa mama. Waduh. Nah, terus juga masa SD-nya Jason, Bang Ian, Bang Jerome juga masih kecil. Udah keluar. Jadi Bang Ian juga mesti inget-inget cerita papa mama tentang. Oke. Okay. Aku SD ngapain ya? Gitu. Oke, siap-siap. Aku SD ngapain? Pertanyaan pertama. Aduh, aku SD ngapain? Walaupun ketika anak papa mama itu lahirnya semua di bulan Mei, tapi jam lahirnya tuh beda-beda. Pertanyaannya adalah siapa yang lahirnya paling dini hari? Dini hari? Paling telat gitu? Paling dini. Dini itu paling duluan dong justru. Paling duluan? Paling dini hari. Dini hari itu dihitung dari jamnya dari kan? Setelah lewat tanggal 12. Jadi bukan dari mama masuk rumah sakit kan? Bukan, lahirnya. Aku ingetnya Yesus keluar dari rumah sakit. Gak tahu kapan lahirnya. Itu masalahnya. Aku ingat apa itu? Yesus itu bukan tengah malam pokoknya. Jadi gak mungkin Yesus paling dini. Antara apa platform? Aduh, ini dari cerita papa mama juga nih. Iya, dari cerita papa mama. Oke, siap. Satu, dua, tiga. Jerome. Bukannya aku ya? Bang Ian. Bang Ian. Yang paling dini hari adalah Jerome. Hei, mana aku paling gak mirip sama yang lain. Loh, dia berapa Jerome? Mama masuk rumah sakit jam 12. Jerome lahirnya jam 2 pagi. Masih ingat aku itu. Pokoknya aku tuh langsung keluar gitu. Kalau Bang Ian, mama masuk rumah sakitnya jam sore-sore, Akhirnya jam 4 pagi, jam 5 pagi besoknya. Iya, aku malu mikir, jam 4 itu kira udah cukup pagi. aku pokoknya cepet banget. Oh benar, kan mama langsung keluar dewe. Oh iya, kan mama lagi pesta ulang tahun. Mau ulang iya. Tahun, mau merayakan ulang tahun, terus sakit perut. Masa gitu? Bukan, iya. Tahu. Merayakan ulang tahun I. Abis lagi. Iya. Benar, bisa setelah ulang tahun. Bukan, besok mama, besok ulang tahun I. Terus akhirnya kita lahir
barengan ya. Kasih. Oke, okay, next yuk. Kasih. Biasanya sore kan? Dessert akhirnya jam 9 dan 10 pagi. Oh, pagi. Iya, kita nantar mama malamnya. Kan enggak langsung operasi. Iya. Iya. Oke, okay, yuk. Pertanyaan kedua. Siapa yang paling cepat belajar bicara? Paling cepat belajar bicara. Ngomong dulu. Bukan baca lo ya. Ngomong. Bicara, terus bicaranya udah rapi gitu. Oke. Okay. Udah kayak bisa beberapa kalimat. Oke. Okay. Satu, dua, tiga. Jero. Bisa jawabnya siapa? Jero. Yang benar adalah Bang Iya. Jerome ya? Oh, kamu tuh paling cepet baca ya kalau Jerome ya? Bisa dijawab yang itu, tetapi yang paling cepet bisa bicara itu Bang Ian. Oh iya. Langsung beberapa kalimat tuh Bang Ian. Yang paling jelas. Yang paling lama bicara itu Jason. Begitu ngawur lagi bicara. Oh, cepet. Iya dulu. Cepet. Sayang videonya hilang. Nah, ini yang bisa mesti inget-inget nih ceritanya Papa Mama ya. Siapa yang sampai TK gak bisa ngomong huruf R? Siapa lagi? Tar, aku masih ingat-ingat dulu nih. TK loh, TK. Ayo kon. Oh iya. Sampai itu enggak. Sampai mama harus mengajari ular melingkar. Oke, aku udah tahu. Oke, let's go. Ya, satu, dua, tiga. Bang Jehian pokoknya ya. Aku ingat soalnya di Malang. Jason nggak tahu. Jason akan dirong. Soalnya di apa namanya? Aku ingat banget. Pas Bangnya udah jalan huruf R, ngomong huruf R, aku bisa duluan daripada Bang Ian. Itu di Malang. Nah. Itu Bangnya TKB. Iya, kayaknya. Abang udah SD Bangnya? Iya, udah SD. Iya. Sampai SD kelas 1. Oh iya, SD. Iya. Oh iya, benar. Sebenarnya Jerome itu dari mulai bicara udah ngomongin huruf R terus. Yang harusnya L disebutnya R. Jadi dia belepotan R. Jakarta dari Jakarta. War. Jadi jawabannya apa? Jerome. Yang bisa ngomong ya? Huruf R sampai TK ya, yeah. Bang Iya. Iya, yeah, betul. Betul dong? Oh, aku jawab aku. Oh iya. Oke. Okay. Ini sekarang kalian ingat-ingat diri kalian sendiri waktu kecil. Siapa yang waktu kecil jarang sakit? Jarang banget tuh waktu dibawa ke dokter, jarang sakit. Jarang sakit. Siapa yang waktu kecil jarang sakit? Kecil ini ukurannya sampai TK, sampai kelas 1. Harus tangkap loh namanya ini apa? Oke. Coba. Oke, okay, hitung. Bari pada TK. 1 2 3 Cian. Yang benar adalah Jason. Dia jarang sakit, tapi sering muntah. Dia susah makan, guys. Tapi ya. Enggak sakit. Oh iya benar juga ya. Tapi kalau kita berdua tuh papa selalu bilangnya kayak Bang Ian yang lebih jarang sakit. Iya, aku sering aku paling sering sakit. Tapi sering juga ke dokter Ricardo itu. Oh. Kalau Jason ke dokter hanya vaksin, tapi jarang banget ya untuk. Iya, Jason sejak sakit tapi sering muntah, guys. Jadi Jason dulu tuh kurus banget karena dia tuh jarang makan. Sekarang susah makan. Sekarang gede. Dan Jason pasti bakal yang paling tinggi sih. Mungkin besar. Fix. Ini masih umur 15 sudah hampir setinggi aku. Gila sih. Oke, ya, next. Duh, sekarang Jason. Ini harusnya bisa semua nih. Semua kan. Mama next. Sering banget cerita ini kan. Coba. Siapa yang paling cepat belajar membaca? Belum waktunya sekolah udah bisa membaca. Siapa kan dia? Itu ini baru yang itu. Satu, dua, tiga. Zero. Ikut belajar. Ya bisa. Ya aku ingat pertama kali aku baca itu koran atau Istana Boneka ya. Ada Istana Boneka aku baca ya. Iya. Pak pikir kan hafal. Terus tes koran ternyata bisa baca. Bisa baca. Nah ini. Thank you, boss. Kalau mesti inget-inget nih. Cerita papa mama juga ini. Siapa yang setiap nunggu gigi itu pasti demam. Nunggu gigi demam. Nunggu gigi. Yang nunggu gigi tuh demam. Masalahnya aku tubuh gigi yang pas udah gede masih demam juga. Kan setiap nunggu gigi demam. Oke, coba. Satu, dua,
2, 3. Jesus. Jesus. Betul, Jesus. Yes. Kan? Kamu itu belum gede loh. Yes. Kamu belum gede udah lupa ya sama jenuh. Yes. Kamu tuh kalau numpuk gigi selalu kayak iya. Oh, Jesus. Iya. Kamu jarang sakit, tapi setiap numpuk gigi numpuk. Tapi kamu ke dokter. Iya, benar yang kayak cuma tidur apa gitu. Kayak minta yang minta disayang-sayang gitu. Berikutnya. Siapa yang takut kecoa? Hah? Entar, sampai mana dulu nih? Sampai mana nih? Sampai kapan? Takut kecoa. Ya ini sampai SD, kan masa kecil. Sampai kan? SD. Yang sampai SD masih takut kecoa. Emangnya sampai lebih dari SD? Ada aku abang ya. Sampai SD dulu, sampai SD. Sampai SD. SD dulu, sampai SD. Sampai SD. Takut kecoa. Oh, sampai SD? Ada yang sampai kuliah takut kecoa. Iya, apa? Sampai SD. Oke. Siap. Coba. Sampai SD doang. Sampai SD dulu. Nanti masa SD, sampai SD masih takut kecoa. Oke, yuk. Ya udah, boleh deh. Siap. Sampai SD lah. Siap. Takut kecoa. Oke, siap. Hitung, mah. 1, 2, 3. Dua orang ini. Bohong. Bohong, guys. Jangan percaya. Jangan dikat editor, jangan dikat ini. Aku sampai SD, aku berani pas SD. Aku tunjukin videonya dia lari kecoa mati. Enggak, gitu. Sampai SD dulu. Abis SD aku takut. Kamu ngangkat apa? Kamu ngangkat apa? Jesse, aku main Jerome. Bangga sama Jesse. Oke. Curang banget tua. Hei, ini gak takut apa ini? Ya, masih sampai hari sekarang takut kecoa tuh Jesse. Aku juga. Jesse Jerome juga, Ma. Iya, Jerome. Tapi terus? Kan dari kecil sampai SD, Jesse kan. Kalau Bang Ian masih takut juga ya? Masih takut Bang Ian sama SD. Tiga-tiganya ya? Iya, tiga-tiganya. Makanya aku bingung apa aku ngangkat tiga-tiganya ya? Iya, aku 2 poin berarti. Aku ngangkat 2 bener berarti. Curang, weh. Mama juga jawabnya sini 2, Jesse sama Jerome. Sebenarnya karena Mama tahu Bang Ian udah berani makanya sekarang. Enggak tahu berani iya. Usia berapa? SMP. Karena waktu itu Papa itu taruh apa namanya? Taruh kayak obat kecoa di selokan, terus tiba-tiba kecoa banyak banget kan, terus bangnya beresin. Nah, semenjak itu udah gak takut sama kecoa. Iya. Aku ingat banget pas SD, aku masih berani tuh, karena ada cewek aku suka kan di kelas tuh. Ada kecoa, dia takut. Aku pemberani, aku kumpul. Setelah itu takut lagi udah. Itu doang. Pas itu doang tuh aku berani. Jadi cewek juga. Kalau Bang Ir sebenarnya karena abang ada di rumah, lalu abang mengambil posisi sebagai abang pertama. Asik. Sejak itu abang berani. Iya, yeah, kecoa, tikus juga. Nah, itu abang tikus. Jadi memang harus ada keputusan. Nice. Ya. Jadi tiga-tiga dapat poin. Kalau Jackson nggak pernah takut sama tikus, bagi dia tikus lucu. Jadi tiga-tiga dapat poin ya? Iya, tiga-tiga dapat poin. Dapat poin, catat loh. Awas dia 2 poin, dia nggak 2 poin loh, dia 1 poin. Siapa yang nangis waktu pertama kali belajar berenang? Nangis atau nangis? Tahu aku. Oke. 1, 2, 3. Lah, salah. Bang Ian, dia sekarang suka berenang. Bang Ian. Iya cengeng jadi ya, aduh lupa. Oke, Bang Ian. Jesse kan problem. Dia aja udah berenang, lagi suka berenang. Jesse suka berenang tapi enggak nangis waktu berenang dulu. Oh iya. Kalau kamu juga enggak nangis kan kamu ikutan berenang. Iya, aku suka banget. Ya, Roma terlalu berani. Oke. Cengeng. Siapa yang waktu SD nih ya, sering ketinggalan barang? Bentar balik sekolah ambil barangnya. SD lo ya. SD. Ya Allah. Lo. 1, 2, 3. Cehian. Iya. Bangetnya dulu tuh ceroboh banget ya kan. Terus bertobat. Roh terobohnya tuh ke aku sekarang. Aku yang sering lupa. Sekarang Bangnya jadi rapi. Dulu aku rapi banget, sekarang Bangnya yang rapi banget. Nah, sekarang pertanyaannya gini, masing-masing nanti harus jawab sesuai pertanyaan ini ya, tapi masing-masing jawab ya. Oke. Nah, kalian kan
masing-masing belajar alat musik dong. Kalian semua bisa main piano, oke. Semua bisa main gitar, oke. Tapi nih ada satu alat musik spesial cuma kalian sendiri yang bisa main. Bisa main atau pernah belajar. Yang dipelajarin Pak Kian, gak dipelajarin Bang Diarom, gak dipelajarin Bang Diarom juga gak dipelajarin Jester. Yang dipelajarin Jester, Pak Kian, Bang Diarom juga belum pernah memainkannya. Jadi masing-masing harus menyebut. Apa gila gak ada? Jadi, harus menyebut apanya? Ya itu alat musiknya. Jadi Pak Kian nyebutin alat musik Jerome dan Jester. Jerome harus menyebutkan alat musiknya Bang Ian dan Jesse. Ya, kalian enggak bisa. Kalian belum pernah main itu. Oke, oke. Aku tahu Bang Ian. Jesse harus menyebutkan apa yang pernah dipelajarin Bang Ian selain piano dan gitar. Yes, aku tahu. Yes. Aku tahu. Yes. Oke, okay, mulai dari situ ya. Berarti semenjak pandemi, guys, ingat-ingat dong, guys. Mulai dari situ, guys. Kamu pertama. Oke. Okay. Aku ya. Jesse Kolinda. Bagian? Bang Ian biola. Okay. Bisa? Awas kamu ganti, enggak boleh ganti. Bang Jerome drum. Terus? Habis itu Bang Ian saksofon. Saksofon tadi udah ya. Tapi enggak. Tapi enggak bisa. Ya, kalau Bang Ian nafasnya. Itu bisa 2015. Aku nulis Jesse Kolintang, walaupun sebenarnya aku juga bisa Kolintang. Aku pernah main Kolintang lah. Sama Jerome drum. Kalau drum aku enggak bisa. Oke, benar semua. Ya, Bang Ian ada biola sama saksofon. Ya, yang gak dipelajarin oleh Bang Ian. Oke, guys, jadi buat yang gak tahu, aku tuh sebenarnya mainnya drum ya. Kenapa aku ke drum? Karena Bang Ian tuh terlalu jago pianonya. Jadi kita berdua tuh dulu sama-sama belajar piano. Terus Bang Ian tuh terlalu jago pianonya. Sampai kalau misalnya kayak lagi ikut apa pelayanan gitu, atau misalnya di gereja gitu, Bang Ian main piano kan. Dan biasanya kalau cuma ada satu pianonya, pasti Bang Ian, gak mungkin aku gitu loh. Jadi gimana nih gitu supaya bisa berdua main gitu. Aku kan gak mau ketinggalan ya. Akhirnya aku belajar drum supaya bisa main bareng gitu. Sekarang kita lanjut ke babak kedua. Oke, sebentar, kayak lapar ya. Kayak agak lapar gitu loh. Agak butuh seger-seger karena sudah panas ya. Jadi aku pingin mengenalin kalian ke minuman yang aku sama Mas Edabu itu sering minum. Oke. Bisa tahu kan? Tahu. Yaitu adalah Cimory Yogurt. Banyak dikulkan. Oke, ambil dulu ya. Mantap jiwa, bos. Ini adalah Cimory Yogurt Squeeze ya. Tahu kan kalian? Pasti tahu kalau kalian sudah sering nonton videoku. Tapi ini varian baru. 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 Cimory Yogurt Squeeze rasa baru. Oke, okay, yang ini ada Black Sticky Rice ya. Terus ini juga ada Cavendish Banana, ada Purple Taro, sama ada snack khas Thailand gitu ya, guys ya. Mango Sticky Rice. Mantap jiwa. Oke, okay, guys, langsung aja kita mau cobain. Aku yang ini semua sebenarnya enak sih. Aku yang Cavendish Banana aja deh. Pisang. Aku mau yang bisa yang mana? Bisa yang aku ini. Taro aja. Taro. Hei, mama papa mau dong. Oh, sini. Oke. Okay. Nih, mango sticky rice ini enak banget, aku suka. Apa? Mango. Mango sticky rice ya. Mangga ini. Apa juga mango, Pak? Biar kita okay. Apa sama mangga. Wasik. 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 Oke. Okay. Kita lagi main. Masuk. Hmm. Enak banget. Iya. Yeah. Wanginya kayak ketan hitam. Hmm, fresh banget. Asik. Lembut-lembut kayak soft ice cream. Ngomong, udah jago jadi reviewer makanan. Nah, kakak aku bilang wanginya kayak ketan hitam pas aku lihat depannya emang rasa ketan hitam. Ya emang black sticky rice ketan hitam, bros. Gimana, Yes? Mantap. Ini kayak kombinasi antara manis sama gurihnya itu kayak asik. Widih. Udah terlalu sering nonton nih omongan aku, guys. Jadi udah jago review-review makanan. Emang bisa ngerti gurih. Gurih banget. Kalau yang ini tuh perpaduan rasa yogurt sama manisnya manisnya pisang itu the best. Pak. Oh, bakal sukanya ini coba nih. Ketan hitam, ketan hitam. Papa penggemar ketan hitam. Ya udah habis. Ini rasanya kayak yang di Thailand banget sih. Aku udah hafal mah. Oh iya, yang onggo ya. Oh, rasanya kayak rasanya kayak di Thailand banget kan. Enak banget. Enak banget.
bagi penggemar ketan hitam, wow. Oke guys, kalian juga jangan lupa ya, cobain Cimory yang rasa baru, varian baru ini. Enak-enak kabeh, semuanya enak. Jangan lupa cobain juga, oke? Mantap jiwa. Mantap jiwa. Yuk lanjut yuk. Baru. Baru. Tuh bang, kalau mau minum ini lagi bisa beli di mana nih? Bisa beli di Alfamart, Indomaret, toko-toko terdekat pokoknya guys. Beli di rumah kita juga bisa. Bikin apa kotak ya sama Cimory. Thank you Cimory, mantap. Oke lanjut, babak kedua silakan mak. Oke, sekarang adalah tentang masing-masing dari kalian. Jadi kalau tentang Jesse, artinya yang jawab cuma Bang Ian dan Bang Jerong. Oke, siap. Jadi, tapi soalnya genap? Setiap person soalnya 3. Oke, siap. Seru. Ya. Mulai dari tentang Jesse ya. Semangat dulu, semangat, semangat. Ini yang jawab adalah Bang Ian dan Bang Jerong. Ini adalah tentang nilai. Nilai. Berapakah nilai matematika Jesse waktu UNSD? 97,5. Bang Ian? 96. Mana ada UN matematika kan? 95 dia. Yang benar adalah 97. Tujuh koma lima. Enggak, yang benar jawabannya 97,7. Kok bisa? Karena Jesse waktu UN ada essay. Oh, hoki Anda. Beda ya. Siapakah wali kelas Jesse sekarang? Sekarang? Kasih clue dong, mah. Guru kita sama guru sama Jerome enggak? Tahu enggak sama Bang Ian? Aku kenal enggak? Gurunya kenal kalian. Iya. Udah ya. Oh, coba apa cewek? Cewek. Oh. Nah, sabar. Aku mau tulis Miss siapa gitu. Oh. Ya, ini mah gampang itu kan, Jess. Kayak gitu kan. Ayo. Itu ya. Oke, udah. Ayo sebutkan. Aku ya. Miss Diana. Siapa itu? Aku terus Miss Christine. Enggak tahu juga. Yes, kasih. Tau. Siapa answer-nya? Miss Debbie. Duh, sama-sama D. Gak ada weh. Ya udah next. Tapi ini sama C dekat juga. C, Christine. Typo ya, ini harusnya Christine. Oke, no. Apa makanan yang Jesse gak suka? Makanan Jesse gak suka? Sekarang. Nanti Jesse yang nilai ya? Oh, Jesse yang nilai. Oh. Bagian apa? Bagian roh apa dua-duanya? Ini kategori atau makanan spesifik? Spesifik dong. Oh, spesifik, oke. Okay. Jesse dulu tuh gak bisa makan banyak banget. Gak bisa makan pedes, tapi sekarang udah bisa makan pedes. Jadi dia gak bisa minum soda bahkan. Dikasih Coca-Cola, nangis. Sekarang lemon squash. Yang Jesse gak suka ya? Aku aduh, udah 2 tahun gak ketemu Jesse sih. Aku gak suka, aku terus dulu. Oke ya, aku jangan tau. Oke, yes. Oke. Pete. Oke. Bener. Pengen kuning telur. Oke. Oh iya, bener kuning telur ya. Jadi, buat kita dapat poin. Yeay. Saya ada yang tulis cakwe atau bubur. Oh iya. Iya. Itu iya. Gak bisa ya dia makan cakwe sama bubur. Nah, dia awalnya suka. Semenjak dia sakit, terus pas lagi sakit disuruh makan cakwe sama bubur, dia selalu kebayang rasa sakit dia. Kemarin Bang Jero, kalau sakit nyari bubur. Oke, sekarang tentang Jero ya. Aduh, oke. Okay. Waduh. Sama Jero yang harus siap. Tadi kan nilai matematika Jero ya. Sekarang yang ditanya adalah, tebak aja kan, berapa nilai kimia Bang Jero waktu UN SMA? Oh, aku masih ingat ya. Nilai kimia waktu UNSMA. Jatuh, aku masih ingat. Tebak aja, Jess. Aku masih ingat. Nggak tahu lah. Pelajaran yang aku paling nggak bisa selama aku SMA. Bisa. Apa yang tulis soalnya? 9. Udah ketawa-ketawa. 9. 3. Iya, 3. Bang Ia. 84. Yang benar adalah 90. Aku kalah terus nih sama Nila. Aduh.
kalah sih aku nih. Aku kan jadi kan apa namanya? Kenapa aku paling gak bisa kimia? Karena kan aku persiapin buat NTU, ya kan? Buat ke Singapura itu mat fisika. Benar, sama Inggris. Sama bahasa Inggris. Kalau biologi kan masih hafalan, jadi masih bisa gitu loh. Kalau kimia itu logikanya beda banget sama matematika sama fisika. Ya, aku sering kali tuh ngerjain kimia pakai matematika. Tokyo ya. Jadinya enggak bisa. Kayak enggak nyambung gitu loh. Oke. Okay. Oke. Okay. Berapa universitas yang Bang Jarom daftar waktu di Jepang? Bang Jarom daftar ada berapa universitas waktu di Jepang? Di situ. Biasanya jawab duluan. Bang Iyan? 7. Yang benar Jarom? 5. Ya ampun. Bisa ingat ada Tokyo University, Maseda, Keio, Tokyo Institute, Tokyo Institute, Institute, Hokkaido. Ini dapat nilai gampang jarang yang lima ya. Dua lagi tuh. Berarti apa salah? Dianggap salah semua. Dianggap salah semua deh. Dianggap salah. Kasihan Bang Ian. Yes. Thank you Jarom. Jadi itu kan sesuai Mitsui kan. Jadi yang di Mitsui itu 5 yang diganti. Oh iya benar. 5 universitas yang diganti. Padahal aku tanda tangan kontraknya dia. Ada di situ. Oke, yang terakhir ini juga nanti Bang Jarom nentuin ya. Oke. Apa makanan kesukaan Bang Jarom selama di Jepang? Selama di Jepang. Selama di Jepang? Iya, makanan kesukaan. Banyak ada ini. Banyak. Semuanya yaba. Yaba. Tinggal bayangin satu video aja aku udah tahu. Ya, Jarom, apa Jarom? Family chicken, chicken fam yang di family mart, family mart ya, chicken boleh, goreng enak itu. Aku boleh sebut nih, kalau akhir-akhir ini ayam goreng Korea, terus sukemen masih coba, oke banyak. Banyak lah. Oke, tapi benar ya. Semuanya enak yang pokoknya aku bilang yaba itu enak. Yaba. Semua dapat poin ya. Dapat poin. Yeah. Oke. Siap menilai. Oke, seperti biasa soal pertama tentang nilai. Berapakah nilai fisikanya Bang Ian waktu UN SMA? SMA. Oke. Kok kamu tahu, Jun? Enggak tahu. Oke. Oke, Tiara mau duluan ya? 97,5. Desa? 96. Yang benar adalah 92,5. Lemah. Enggak, yes. Bang Ian paling bisa fisika soalnya. Iya. Paling jago fisika. Kuliahnya aja fisika. Jadi ya tinggi. Ekspektasi tinggi. Iya, kalau tinggi. Jadi tinggi juga. Asal 92,5 juga rendah. Nilai tingginya Bang Ian waktu UN SMA itu bahasa Inggris. Oh. Oke, pertanyaan nomor 2. Yang benar Desa tadi ya. Desa 96. 96, dia lebih dekat. Terlalu berespetasi. Sorry. itu udah tinggi lah. Di bulan apa Bang Ian wisuda di ITB? Oh, ingat. One of chance. Oke, okay, Jarom ya. Kamu dulu, kamu ketik. Ya, kamu dulu, Jess. Saya lupa, Jess. Jess nggak ingat bulan-bulanan. Pokoknya dia ikut pergi aja ya. Iya, ikut pergi aja. Enggak ikut bulan-bulanan ya. Ayo. Kalau hari itu dia duduk di mana? Wisuda pas sidang. Soalnya Jarom enggak datang pas wisuda. Pas wisuda Jarom enggak datang. Harus ingat tapi kan. With the logic of the universe. Apa itu? Mars kamu? Oktober, Wisokto. Jadi gini, singkat aku ya. Oh. Aku tuh datangnya kan ke Jepang, dari Jepang ke Indonesia itu sidangnya Bang Ian tuh Agustus September gitu, rapdet. So, harusnya wisuda kan dekat-dekat sidang ya? Harusnya ya, gak tau ya. Oke, ITB itu ada Wisokto kan? Wisokto sama apa? Wispril. Oh, April atau Oktober. Jadi Bang Ian? Oktober. Hei! Doain aku juga guys, semoga bisa terompak. Iya, gua anu bisa. Sekarang wow. Nanti yang jawab juga Bang Ian sendiri ya untuk dapat poin. Apa makanan kesukaan Bang Ian selama kuliah di Bandung? Hah? Makanan kesukaan selama kuliah di Bandung. Oke.
Oke. Okay. Ini aku diajak sana. Diajak. Yang orang pria ya. Iya. Ya, diajak belum tentu yang Bang yang suka itu. Iya, ini spesial loh. Spesial loh itu. Ayo, guys. Mas namanya aja lupa nama buahnya. Nama buah. Nama makanannya. Betul lupa nama makanannya. Apa itu? Apa itu? Oh, oh, ini nih. Ini. Iya, enggak apa-apa, guys. Oke, itu loh apa namanya? Apa-apa. Ya penting. Terong, terong betul. Goreng. Bukan. Entar. Oke, tidak sebut aja apa? Sebutin aja dia desa pikir. Yang aku suka selama di Bandung kan? Heeh, selama Bang Ian kuliah. Selama kuliah dia digoreng. Enggak, oh enak banget. Gitu. Iya, apa itu dia? Terong itu ya, terong kan. Terong goreng. Oke, terong. Terong kayaknya, terong goreng. Bener ya? Kemarin ya. Iya, aku entar, aku pokoknya di aku dari tulisan dia. Aku kalau di Bandung itu jadi awalnya kan aku enggak suka pecel yang kayak berbahan dasar bumbu kacang. Oh, aku enggak suka. Nah, tapi semenjak di Bandung aku disuka banget. Jadi pecel dan lain-lain. Nah, terus aku sering banget makan warteg kan. Sebenarnya kayak 80% aku di Bandung itu makan warteg. Nah, di warteg itu ada warteg yang selalu datengin dan aku selalu makan terong itu. Iya, terong kan? Benar. Pas aku ke Bandung waktu itu sama Bangnya diajak ngijer. Ini nih. Warung mie instan gitu namanya. Warung mie instan Sadikin namanya. Sadikin ya. Diajak sana aku katanya kalau bikin itu mungkin karena pancinya udah sering banget ini. Rasanya tuh jadi beda sama kalau dibikin sendiri gitu. Katanya enak banget. Jadi udah pasti itu. Jadi sisa-sisa masakan sebelumnya masih tinggal. Iya, tinggal airnya pun bahkan enggak tahu dari air kapan. Iya, airnya itu spesial gitu. Jadi ya. Iya benar guys. Aku nggak terlalu sering di situ, tapi emang enak banget. Enak banget. Jadi suka ya. Yes. Oke. Okay. Betul. Oke. Okay. Terima banget. Paling rendah nilainya. Oke, okay, jadi poin disebutin. Oke. Okay. Jadi untuk yang babak pertama. Bang Jero dapat 7 poin, Bang Ian dapat 7 poin, dan Desi dapat 6 poin. Itu babak pertama. Oke. Okay. Babak kedua, Bang Jero 4 poin, Bang Ian 2 poin, Desi 4 poin. No! We are the champion. Jadi totalnya Bang Jero 11 poin, Bang Ian 9 poin, Desi 10 poin. Pembahasan, berarti matematika di 3 juta eh 3 juta, 1 juta cuma 8 aku. Oke, guys, jadi sekian video kali ini. Buat yang sudah menonton, terima kasih banyak. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys. Oke, okay, thank you. Semangat untuk juga subscribers. Jamatane Mataku Jiwa.